Betul Mas, soal Pak Luhut. Oke, saya kebetulan belum belum sempat bicara sama Pak Luhut berkaitan sama dengan hal ini. Tapi menurut saya, dan saya juga meyakini mungkin setelah pandemi ini berakhir ya kan, karena kan nggak mungkin ya kalau pandemi ini masih berjalan kan orang juga nggak bisa kemana-mana, simpel aja sih. Mungkin maksud Pak Luhut setelah pandemi ini berakhir gitu. Tapi saya belum belum bicara dengan Pak Luhut berkaitan dengan hal ini. Tetapi memang begini, Mas Bayu, kan pekerja pariwisata ini kan banyak ya. Dia ada 13 juta kurang lebih pekerja pariwisata langsung. Dan juga yang tidak langsung juga banyak yang terkait turunan daripada pariwisata. Nah ini makanya Bapak Presiden sangat concern terhadap masa depan teman-teman pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif juga banyak yang sekarang ini terhambat pekerjaannya, seperti pekerja film, nari, ya kan banyak banget itu ya yang juga mesti kita pikirkan. Nah,